mati lagi. Jam berapa tadi di masih? Jam 6:30, Pak. Mas tangkap pakai apa? Jerat saya ada jerat saya, Pak. Pakai jerat tipe apa? Jerat iya, jerat dua kaki, Pak. Dua mata. Dua mata. Tali seperti biasa. Pernah satu mata putus terus, Pak. Saya kasih dua mata enggak putus. Apa umpannya? Bebek, Pak, saya belikan. Tadi ayam lagi. Mas, Inta ini sejak kapan? Sudah 3 minggu sejarahnya, Pak. Mas aslinya dari mana? Saya Sragen. Sragen. Iya. Bukan orang sini ya? Pakai apa, Mas? Pakai perangkap atau bagaimana? Enggak, saya tali saya, Mas. Kalau buaya itu tali semua. Iya. Saya ahli aku tali. Saya nanti contohkan di rumah, dijerat di leher gitu ya. Iya, langsung kena leher. Tali saja. Sudah 3 kali kena ini. Terus ditarik ke atas. Enggak, tali sudah kuikat di pohon memang. Jadi enggak bisa ngelawan, saya sendirian tadi. Cuma saya minta tolong supaya cepat naik. Sendiri saya pasang. Mas, berencana untuk tangkap buaya ini sudah berapa lama? Sudah 3 minggu pas jalan ini. 3 minggu. Iya. Apa yang mendorong Mas mau tangkap selamatkan buaya ini dari lilitan baru? Enggak, dulu kan susah juga, Pak, kalau belum hamil anaknya. Memang saya lihat menderita. Katanya sudah Mas tunggu berapa hari? Saya tangkap mama. Memang saya tangkap anaknya dulu supaya kena mamanya. Oh, ada mamanya. Anaknya di rumah. Iya, sekarang nanti saya buktikan dibawa ke sini. Anaknya ada di rumah, di tangan saya. Besar. Belum, satu jari. Berapa orang tadi yang tarik buaya ke atas? Banyak, Pak, yang tarik. Banyak. Karena orang 20-an? 20? Iya, 50. Ada 50. Ada 50 orang sempat melawan buayanya. Tidak, tidak melawan, Mas, Pak. Karena tali sudah langsung kukasih 5. Langsung ku ikat depan, langsung ku kasih memang banyak tali, tali langsung ku kait. Saya langsung turun. Enggak lawan dia. Lama 3 minggu ini sudah berapa banyak? Habis 4 juta, Pak. Umpan berapa ekor? Kalau ayam sekitar 35-an ada. Burung sama merpati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.